She's exactly what I need. Hello guys, welcome back to this channel. Jadi hari ini udah day 4 in Jogja. Sekarang aku mau dandan. Ini kayak udah siang sih sebenarnya, aku udah mandi. Ini aku mau dandan, kayak semi-semi get ready with me, kayak sekalian ngasih tau kalian kalau aku traveling tuh pakainya apa aja sih gitu. Jadi walaupun ini vlog, gue tetap mau ada unsur beauty-nya gitu. Secara kan gue beauty vlogger sekarang. Ini aku pakai toner dulu. Toner yang selalu gue bawa ketika traveling itu si Oxy. Ini udah tinggal dikit banget sih, kayak I have to get a new one. Pusima! Ini kalau lightingnya jelek, maaf ya. Soalnya seadanya. Maaf segala. Seadanya banget nih aku pakai ini nih, Oxy. Apa sih, Ma? Pokoknya tuh gua kalau traveling tuh males pakai foundation. Abis itu, kalian kan sering nanya kok hasilnya kayak dark circle-nya berkurang lah, sudah. Ini aku pakai si Optimals Even Out Perfecting Eye Cream. Ini dari Oriflame yang kayak gini. Swirl it around the finger baru taruh di mata. Dah, kalau udah selesai pakai si toner, aku pakai essence. Ini essence-nya dari Safi. Kalau udah nonton Haul Malaysia pasti tahu ini, karena ini cuma ada di Malaysia doang, sedih banget ya. Nah, ini aku pakai pokoknya di seluruh muka. Ini kalau kerudung gue belum rapi, maaf ya. Ini skincare gue tuh berlapis-lapis literally, because I have to make sure that my skin is always good. Ini aku pakai si Drops of Youth, kecintaan Q. Ini tuh pre serum, jadi sebelum pakai serum pakai ini dulu. Mami, lu sebel nggak sama gue? Terus kalau udah pakai si Drops of Youth The Body Shop, ini aku kipas-kipasin. Terus aku pakai si ini Elsha Skin Radiant Skin Serum. Ini bagus banget, walau wanginya kalau kata Fatia Bia kayak bawang putih. Dah, abis itu kalau udah aku pakai Ampoule. Sekarang aku lagi rajin banget pakai si Ampoule dari Axis C. Ini yang Artichoke Intensive Skin Barrier Ampoule. This is so good. Ini kayak bikin muka aku kayak lebih lembab dengan sendirinya gitu loh. Nah ini, sumpah I love my skin so much. Karena kalau lagi traveling tuh gak boleh ribet gitu loh. How am I supposed to move on if? Kalau gue di sini kayak lebih bagus ya. Aku pakai moisturizer ini dari The Body Shop yang vitamin E. Soalnya dia bener-bener ngelembapin tapi nggak yang lebay gitu loh. Btw kalau berisik maaf ya, emang gue kan sekeluarga nih. Travelingnya jadi bacot mulutnya pada. Pokoknya ini skincare yang gue selalu kayak literally bawa kalau lagi traveling, karena it's a must banget, parah. Ini aku pakai sunscreen dari Lavin. So aku kayak suka gini-giniin dulu loh sebelum taruh di muka, karena biar produknya tuh lebih hangat gitu, jadi lebih cepet nyerap. Taruh di seluruh muka. Ini step terakhir skincare ya. Tapi ini aku tadi baru beli baju batik. Bagus ya, emak gue yang beliin. Skincare done. Sekarang kita move ke makeup. Literally simple parah, sesimpel itu. Pertama, aku mau semprot muka aku dulu pakai si ini tuh kayak holy grail banget. Ini kayak nahan makeup gue jadi kayak nggak gampang luntur gitu loh, entah kenapa. Padahal ini bukan setting spray atau primer. Ini tuh kayak face mist aja gitu. Ih, ada Kak Ima. Malu banget ya Allah. Kita kembar Kak Ima. Halo. Halo guys. Kita kembar. Ini aku semprot di seluruh muka. Aku juga dong muka. Enggak. Muka aku. Enggak. Muka nih, semprot dulu. Semprot dulu muka gua. Enggak. Semprot gak? Semprot gak? Semprot gak? Semprot. Ini bau jengkol. Ini emang baunya begini. Bau jengkol. Kenapa sih lu mah ngeliatin gue aja? Lihat lu, kelihatan rambut. Ya nanti, ini kan lagi ceritanya lagi dandan, nanti kan dimajuin ya pemirsa. Tolong, jangan. Ini alis aku cuma pakai dua produk doang, si Maybelline Brow Precise Fiber Voluminizer, tapi ini udah nggak diproduksi lagi. Sedih banget ya. Ini bagus banget padahal. Jadi aku pakai dua coat gitu loh, biar alisnya tuh nggak terlalu kelihatan pak ngalis banget gitu. Karena kan alis gue udah lumayan tebel. Oh my god, so bagus. Dah, udah deh, alisnya cuma begini aja. Yang penting dia kayak rapi, terisi dan. Oh gitu ya, alisnya. Ya. Terus untuk blush on, blush on. Aku pakai si Maybelline Fit Me yang ini. Ini bagus banget warnanya tuh yang peach. Warnanya peach ya? Iya, warnanya peach, tapi ini tuh bukan peach. Ini kayak warna pink. Ini blushnya mantep banget guys, kayak cuma ditotol-totol aja udah bagus banget tuh.
kayak cuman di oh my god malah ngeblur. Oke, jadi kayak cuman pakainya di total gini aja sebenarnya udah bagus, cuman kan gue nggak suka ya, gue sukanya di swipe kayak gini. Jadi dia tuh blush onnya tuh ada shimmernya, shimmer gold gitu, bagus deh. Pinyut. Terus aku pakai juga di hidung biar supaya hidungnya kelihatan kayak pilek. Terus ini aku pakai di dagu. Abis itu aku pakai highlighter. Ini tuh sering banget ditanyain sama kalian dari kemarin, tau gak sih gue itu ditanyain, itu aku pakai dari Sorka yang warnanya Natuna. Bagus banget tuh, kan gila-gilaan bersama teman-teman. Terus mantep banget gak sih highlighternya, gila-gilaan banget. Bagus kalau dipotong. Semprot lagi deh pakai ini. Ih berisik banget, maaf ya. Dah, udah selesai. Belum nih, belum pakai lipstick. Lipsticknya aku pakai ini aja ah, Saint by Sandra yang warnanya Jolly. Enggak ada punya kopi tidak diminum, Jo. Masih panas, tar dulu, Ibu. Lu pakai sepatunya yang tinggi itu, Dek. Enggak. Udah deh, selesai. Kita lanjut lagi dengan vlog hari ini deh. Dadah. Hai. Kita lagi di Cafe Brick. Kita makan siang gitu, abis dari sini mau jalan-jalan lagi. Pokoknya tadi maaf ya kagak nge-vlog. Ribet di jalan. Ini Tante Meti apa anda? Gitu. Yaudah. Ay. Itu mantap. Kita mau foto-foto. Buat apa? Buat Instagram yang suka di-upload. Iya, emang buat di-upload itu. Di sini tuh banyak banget spot-spot foto lucu, new, cute, as cute as I am. Di spot fotonya tuh banyak ya Tante Meti ya. Tapi nanti dulu, kita makan dulu. Udah, kita naik dulu. Bagus banget ini tempatnya, Pak. Aduh. Kalau yang ke Jogja pengen cari tempat spot foto di Brick Coffee Cafe. Jadi kita udah selesai foto-foto. Krik. Rencananya sih mau ke Tempo Gelato, cuman tergantung mood Nenek Irma. Kan seperti yang kalian tahu, semua disertai dengan hal tersebut, jadi nggak bisa. Restu emak. Iya benar, restu emak. Tapi tahu ya udah, diem aja dulu ya. Kami pinyut. Hai pinyut. Hai pinyut. Di. Hai pinyut. Nanti mundur. Pinyut beautiful, kan? Ini beautiful, kan? Beautiful baby nih. Iya. Sayang, duduk aja ya. Duduk aja ya. You wanna see a close-up of the beautiful baby? Beautiful and cheerful baby? Pinyut? Itu lidahnya kenapa bisa begitu? Siapa yang ngajalin? Apa itu yang dipegang, nak? Oh, titik. Di kayu ada titik. Dipegang, ya. Ay, kakinya naik satu. Kakinya naik satu? Iya. Ay, pinyut. Astagfirullahaladzim, aulat. Aulat, pinyut. Cemetan. Coba nengok sini. Nengok sini. Iya, cantiknya nih, cantik banget nih. Cantik sekali nih. Ya ampun, kayak slime. Sekarang udah di beda lokasi lagi, aku makan finally Tempo Gelato. Ini aku yang rasa coconut choco sama mint something lah, namanya susah. Widih, tangannya cepet banget langsung. Wih. Hai mami. Lah. Fotonya enggak usah dikirim aja. BTW banyak banget yang ngasih tahu di DM kalau tempat ini tuh recommended. Oh, di atas juga ada ya? Ada. Oh, nih lihat nih.
Terus ini kayaknya salah satu tempat makan es krim tengah tengah hits ya. Tuh. Ya Allah, takut banget. Ngevape. Siapa suami yang memiliki di atas sana kau lihat? Ai, dia memakan es krim. Nikmat. Ai nikmat. Ai. Mam. Gila sambil sembur. Udah selesai foto. Aku sama Kaima bajunya sama. Hai. Dia sama juga. Oh iya, dia batik juga tuh. Kelihatan ya. Ayo. Yuk kita jalan. Kita mau balik. Udah selesai foto-foto, udah dapet konten ya buat IG, alhamdulillah. Hai guys, jadi sekarang aku lagi ada di Pasar Malioboro. Bener kan ya pasar? My God, gue mohon maaf nih. Jadi aku sekarang lagi ada di Malioboro. Tadi udah jalan-jalan sih sebenarnya ke sana, terus aku udah foto-foto banyak itu buat IG, sekali lagi buat konten IG. Tapi gak direkam karena tadi muka saya ngantuk banget. Sekarang udah mulai fresh gitu karena abis ngeluarin unek-unek gitu kan, sering gak ada yang canda. Jadi ya udah gitu deh. Apaan sih gue ngomong ya udah gitu deh mulu. Betulnya mohon maaf kalau vlog Jogja ini tuh kayak all over the place, kayak ya Allah udah kesian banget ya Allah. Deh ngeliat Delman, maaf ya. Sumpah gue gak dukung buat Delman sih. Oh, Delman dari tadi lewat-lewat mulu. And I hate it so much. Ya udah deh, yang penting kasih makan. Yang penting jangan sampai kayak si Tasik. Ya Allah. Lihat tuh emak gue. Tuh Falak ngomong ngobrol sama emak Falaknya takut sama emak. Ya Allah si Tante Meti. Sabar ya. Ya bumerang atau lu ngapain bumerang? Buruan dempel. Aduh. Oh, ganti gaya. Ganti gaya. Nah, gitu kita tata. Gua takut bener. Udah. Mau dong. Ay.